Oke, guys, tapi nih guys. Ini ke atas deh sapi ini deh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin fid dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut. Allahumma hawwilna fi sakaratil maut wan najati minan nar wa afina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Belum tahu masih putih, berdua orang yang ireng-ireng, sapi ireng-ireng ya, pengiring esok bagian sapi yang pertama itulah satu dan seterusnya dan seterusnya. Apabila kemenangan masih belum berkesempatan untuk berjumpa pada tahun ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa berjumpa dalam kemauan itu sendiri. Apabila kemenangan kita semuanya ada kemauan, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang mudah. Ya, petugas pembolengan, petugas pembolengan untuk satu yang pertama ada nama Iim Fahmi Copi, Rizal Kotek, Rizal RT5, Rudi Triyono, Adam Ardi Busito, Firdaus Kurni, dan Ali Sobidi untuk bisa langsung menangani sapi yang pertama ya, karena sudah disuruh oleh panitia. Dan ini sapi yang kedua sudah siap dijegal dan rumahnya sudah rebah. Mudah-mudahan tidak tunggal mirip sehingga dalam pelaksanaan. Untuk melaksanakan pembolengan sapi yang nomor 9 karena nomor sapi nomor 3 fit ya. Ya, sapi nomor 3 Bapak Ibu mohon disaksikan pembolengan yang tergabung di bagian sapi yang nomor 3. Inilah sapi pembolengan yang akan disembelih. Pembolengan bisa menyaksikan rasanya sapi yang nomor 3 akan siap untuk disembelih. Kita lihat untuk kali ini masih dipersiapkan penjegalannya. Ya, sekali lagi inilah informasi yang ada, yakni yang akan dilaksanakan penyembelihannya adalah sapi nomor 3. Sapi nomor 3. Penjenengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang tergabung di sapi nomor 3, penjenengan bisa menyaksikan inilah sapi penjenengan yang akan disembelih oleh panitia. Artinya sebaik-baiknya menyalurkan hasil yang nanti selesai paripurna ya. Ya, untuk tim pemanggul daging, tim pemanggul daging mohon bersiap diri karena pembolengan di sapi yang nomor 2 sudah 50% selesai ya. Oleh karena itu adik-adik yang di bagian pemanggul daging kemudian menyerahkan ke tempat pengundangan, mohon untuk bersiap diri ya, baik itu di bagian kelompok A, kelompok B. Di pemanggul umum ini ada kelompoknya ya, hanya satu kelompok ya. Seksi pemanggul itu ada nama Ganjar, Bungo, Reza, Taati, Dani, Hacir, Rafi, Rian. Tempatnya di gedung
Aisyah bisa leluasa menyaksikan daripada penyembelihan yang ada, dan di sana insya Allah disediakan di tempat penyembelihan dengan disuruh wakil ke Pak Mahfud itu pasti. Bisa mendokumentasikan di momen-momen yang indah yang penuh berkah ini. Nah, siapa yang tidak kenal dengan fotografer yang satu ini? Pak fotografer. Baca moto ini sih. Lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi rahmat. Sekarang yang akan disembelih adalah kelompok sapi nomor 7. Satu kelompok nomor 7. Bapak Ibu, sekali lagi inilah kurban penjenengan. Penjenengan yang tergabung di kelompok sapi nomor 7, penjenengan bisa menyaksikan. Untuk mas-mas yang di bagian pinggir jalan ya, mohon untuk diperhatikan dari segi keselamatan itu amat sangat penting sekali. Nanti sapi yang akan disembelih itu sapi kelompok nomor 13 ya. Sapi kelompok nomor 13, Bapak Ibu para peserta kurban yang pada hari ini menyaksikan, mohon disaksikan bahasanya sapi yang akan siap disembelih itu adalah yang akan disembelih di depan penjenengan ini adalah sapi kelompok nomor 13. Masih diikat ya, mudah-mudahan selamat semuanya. Teman-teman hati-hati untuk di bagian pengikat untuk bisa mempersiapkan diri tenaganya, pikirannya ya. Hati-hati jangan sampai nanti kaki atau badan penjenengan bisa terinjak oleh kaki sapi itu sendiri ya, atau terinjak oleh kakinya teman penjenengan. Mohon untuk dikondisikan selamat sampai nanti selesai atau sampai nanti paripurna ya. Dan penjenengan untuk pembelengan di satu yang nomor 13 harap bersiap diri. Ada Pak Khairul Anwar Bajo, Arif Kasi, Pak Kasri, Pak Rozi, Ami Lili, Pak Ashad, Nur Hasan Effendi, Fazil Yalim, Inur, dan Hilmi Tumo. Tumo itu gimana? Ya sabar ya. Iku ketumbar, duduk-duduk, dan sabar, rojo mati.
13 atau kelompok nomor 13 bisa siap untuk disembelih. Oleh karena itu dibolehkannya untuk kambing di sebelah timur. Sapi yang nomor 14 kali ini sapi yang akan siap disembelih adalah sapi kelompok nomor 14. Bapak Ibu, para pengurban, peserta kurban kebun kami yang tergabung di sapi nomor 14, kemudian bisa menyaksikan bersama-sama, inilah sapi kelompok nomor 14 sudah dilokasi pemenuhan akan siap disembelih ya. Sekali lagi, kemudian yang tergabung di kelompok sapi nomor 14